kita akan ketemu Mbak Adelia Rinjani. Kita akan mewawancarai saat ini. Oke, Mbak, setelah Anda kan hari-hari sibuk ya. Sibuk. Terus planning Anda ke depannya bagaimana? Apa nikah mungkin berencana untuk nikah atau berencana untuk punya usaha yang lebih mantap lagi? Kan sekarang Anda sudah sepertinya sudah lebih lagi naik daun gitu. Naik daun. Naik apa? Naik beca. Tangga. Naik tangga. Tinggi lagi itu naik kursi. Apa ya kalau ke depan itu aku mau ini ya. Punya bikin usaha dulu. Bicaranya sendiri. Ya, usaha tergantung itu baru kita doain secepatnya. Amin, iya. Biar amannya tapi ada pilihan yang lamar aku. Gitu cerita. Gak aku ketawa. Iya, oke. Terus buat keseharian keluarga gitu. Sama baik-baik aja. Saya dengar kan itu kambing Anda habis disembelih. Kambing habis disembelih kok? Gak jelas sih pertanyaannya. Oke. Ya, bye-bye. Oke, bye. Bye. Ih, cakep banget. Gila. Oke, jadi sekian wawancara kita. Soalnya Kak Adelianya tuh buru-buru banget. Maklum artis.